langsung dari Sunset Sunday Jakarta. Mari kita sambut host yang selalu membawa canda untuk kita semua, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Luar biasa sekali ya pemirsa juga yang ada di rumah. Malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki sahur yang keempat. Dan insya Allah besok kita akan menjalankan ibadah puasa yang keempat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita lancar melancarkan puasa ya. Ya, malam hari ini luar biasa sekali. Yujeng? Iya, Pak Andre. Sehat, Yujeng? Alhamdulillah, sehat. Ini penonton ini sahur semakin hari semakin banyak ya. Ini kalau saya jumlahkan, saya sebagai ketua dewan penonton, ini jumlahkan ada 1.235 penonton. Wah. Wow. Ya. Ini... Ya. Ini yang bisa masuk ke studio net. Di ya, luar betul. Juga ada masih banyak. Di luar kelihatan masih banyak masih sekali. Banyak. Mereka tidak bisa menonton di sini tapi menonton di rumah ya. Iya, ya. Betul. Oke, okay. Luar biasa sekali. Tidak apa-apa. Betul. Tidak apa-apa. Ya. Yang penting semangatnya, Jeng. Ya. Dan seperti biasa di ini sahur ini kita betul. Juga ada yang namanya audience of the day. Dan juga ada pemirsa atau penonton yang mirip atau kita sebut cumi. Cumi. Cuma mirip. Ya. Cuma mirip. Ya, cuma mirip ya. Nanti akan kita lihat siapa yang mirip dan nanti dia akan mendapatkan hadiah ya. Ya. Itu juga kalau hadiahnya ada ya. Ya, tapi sebelum saya memanggil host kesayangan kita, Yujeng. Iya. Hari ini mungkin ada beberapa siapa saja yang kelihatannya cumi malam hari ini. Oh, banyak sekali kita kedatangan yang terhormat Ibu Mega Karti. Mega Karti. Ya. Selamat pagi, Bu. Ya. Betul. Iya. Terus ada musisi kawakan yang sudah terkenal di Indonesia dan luar negeri. Siapa lagi? Ahmad Deni. Iya. Luar biasa. Iya. Pak Ahmad, mau nanya saya boleh? Boleh. Itu jenggot apa daki itu? Ya. Tapi luar biasa, benar-benar mirip ya, kelihatan dari jauh cuma mirip ya. Iya, cuma mirip. Ya. Terus ada lagi pesepak bola nasional yang dulu pernah menggemarkan Indonesia. Siapa itu? Jadi? Cristian Gonzalez. Cristian Gonzalez, oke. Okay. Oke, okay, luar biasa. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oke, okay, boleh. Semprete me pembole kita mapete sum pembole. Saya Gonzalez dari Cicurug gua Sukabumi sama TDSI. Hai. Oke, thank you sudah hadir di ini sahur ya. Betul. Nama saya Habibi. Mustafa Habibi mualaf saya. Oh. Puasa saya ini fastingnya. Iya. Terima kasih Andre. Terima kasih. DJ dan Pak Andre. Ini luar biasa ya. Ada sesuatu. Tapi saya mohon maaf nih. Apa? Saya melihat ada di sebelah Anda ada yang habis dipukulin, siapa itu? Saya kaget juga. Saya juga kaget. Sampai biru-biru begitu matanya. Ya, ada Deddy. Siapa tuh? Deddy. Deddy siapa? Deddy Supriyadi. Deddy. Ya. Pesulap, Andre. Oh. Pesulap cuma... Deddy kok ya. Gitu? Iya. Luar biasa. Terima kasih Mas Deddy. Lupa pakai krim malam jadi begini. Ya. Oh, ya, selain itu juga saya lihat ada Charlie ST12 ya. Ada yang bukan lo ini. Ini. Yang pakai jaket kulit ini loh. Sampingnya Gonzales di sampingnya ini. Ya. Sampingnya. Mana Charlie? Jeng, iya Pandre. Tapi maaf nih, saya melihat dari jauh bukan kayak Charlie ST12, apa? Kayak Charlie ST Tubruk. Terima kasih Charlie, terima kasih.
kasih. Yeah. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali malam ini. Okay. Tidak hanya penonton tapi selebriti-selebriti Indonesia hadir menyemarakan ini sahur. Iya, betul sekali. Terima kasih semuanya. Oke, pada pagi hari ini luar biasa sekali ada bintang tamu yang spesial. Jadi sebelum saya memanggil host kesayangan kita akan sambut inilah dia Raja Dangdut kita. Bang Haji, silakan. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Haji, sehat ya? Alhamdulillah, selama saya menuju ke sini saya begadang seharian. Karena saya pikir ini sahur acara yang sangat berbeda sekali dibandingkan acara-acara yang lainnya. Bagaimana menurut Bang Haji perbedaannya di mana? Kebetulan saya sama orang tua saya sendiri juga nggak nurut. Maksudnya bukan menurut itu, tanggapan Bang Haji gitu. Tanggapan tentang ini sahur. Iya. Ini sangat luar biasa sekali. Iya, iya. Karena saya di rumah juga nontonnya ini sahur. Oh, di rumah ada TV? Kebetulan TV-nya udah dijual. Nontonnya di mana dong Bang Haji? Iya. Tapi terima kasih sebelumnya Bang Haji sudah menyempatkan diri untuk... Kan kelihatan sibuk sekali Bang Haji. Sama-sama. Bang Haji... di bulan Ramadan ini apakah Bang Haji mempunyai kegiatan konser juga? Kegiatan konser untuk Ramadan ini saya off dulu. Oh. Ya, karena mungkin darah saya harus kembali muda kembali. Ya. Supaya di dalam bulan Ramadan ini saya tidak gali lubang tutup lubang. Iya, Bang Haji. Supaya kita juga bisa menahan. Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu dan juga menahan yang namanya Mira Santika. Nah. Tidak boleh. Dan kita juga harus ingat, walaupun kita dalam bulan puasa seperti ini, bulan Ramadan seperti ini, ya, tapi tetap olahraga, lari pagi tetap olahraga. Agar badan tetap bugar. Agar badan tetap bugar. Seperti itu. Terima kasih. Bang Haji, ngomong-ngomong ini kan kita mau buka acara nih. Boleh dong Bang Haji. Kebetulan saya belum sahur. Jadi silakan Andre. Masa sih Bang Haji? Andre kalau dalam hal host-host kan Andre lebih tahu. Dulu kan pernah... Waktu itu kalau gak salah di Tangerang Selatan ya. Banyak gitu lah. Saya jadi gak enak hati nih. Gak apa-apa. Bang Haji sendiri gimana nih? Lebih kepengen nge-host juga mungkin? Mungkin saat ini saya host. Akan saya coba untuk itu. Dan saya... Pada waktu itu saya merasakan waktu Anda kalah di Tangerang Selatan. Itu... Hati saya merasa tercabik-cabik. Oh, ya. Bang Haji ikut merasakan ya? Saya ikut merasakan sehingga saya ingat yang namanya Ani. Iya, Bang Haji. Ya, Bang Haji sendiri nggak mau menyalonkan lagi? Untuk saat ini mungkin saya gali lubang tutup lubang dulu. Oh, iya. Tajam banget Bang Haji ini. Kebetulan saya fans beratnya Farhad Abbas. Oke, kalau gitu Bang Haji. Saya izin dulu, mohon izin untuk membuka acara boleh, ini sahur. Boleh. Oke. Okay. Baik, pemirsa yang ada di rumah, selamat datang di ini sahur ya. Dan saya sudah bersama dengan Bang Haji. Dan juga yang pasti, bagi Anda yang merasa mirip dengan mungkin artis ataupun tokoh siapapun lah ya. Bisa langsung mendaftar ke Bang Haji ya? Iya, ke Polsek terdekat. Biasanya tuh ada di bawah sini gitu. Iya. Ada di bawah. Iya, di bawah sini. Di atas di sana ya. Iya, betul. Ya. Jadi kira-kira seperti itu dan langsung saja kita akan mulai acara ini sahur ini. Bang Haji tetap di sini ya, jangan pulang dulu ya. Insya Allah. Rencana mau nyanyi kan? Iya, mau nyanyi. Kurang lebih saya akan menyanyikan 12 album untuk. Baik kalau begitu, pemirsa semua di rumah, selamat menyaksikan ini. Apa? mungkin Bang Haji ada mau di... Enggak ada. Sudah waktunya. Ini udah malam. Maaf. Bang Haji ini suka dengan kebersihan ya. Menjaga kebersihan selalu ya. Silakan dibuka. Oke, kalau begitu. Baik, kalau gitu pemirsa, selamat datang di ini sahur dan selamat menyaksikan ini sahur.
siapa? Ini maminya Sule, Bang Haji. Oh, aduh. Maminya Sule? Iya. Sudah tua kelihatannya. Ya, makanya ini kelihatannya mami. Sebentar saya tanya, yang sakit siapa kok yang dituntun siapa? Yang, aduh, Pandre. Tadi mami nyusruk masuk got. Kok bisa, Mi? Mami naik sepedanya Sule mau ke warung. Untung ada Mbak Nuno. Saya lagi. Di fogging nih kata nyamuk kali. Saya lagi jabut-jabut rumput. Dia nabrak saya pakai sepeda. Ngomongnya bukan aduh Mbak Nuno. Banyak kenapa di gali kuburannya? Saya kira ini seko. Kayaknya gitar. Perkenalkan ini Bang Haji. Oh. Bang Haji siapa ya? Romi. Berarti cumi juga ya? Yeah. Cumi berarti mirip ini. Ya mirip ya. Saya bukan cumi, orang. Maksudnya cuma mirip. Iya, betul. Cuma mirip ya. Cuma mirip. Kenalin ini mamanya Sule. Assalamualaikum. Enggak boleh ini. Iya. Iya. Ini yang nyanyi lagu begadang? Iya, ini saya dong. Ini bodyguard di sini. maksudnya yang punya warung di sebelah. Oh, yang punya warung. Aduh mami hati-hati dong. Pelan-pelan ya. Tapi mami enggak apa-apa kan? Kayaknya kakinya agak keseleo deh. Sakit banget. Terima kasih ya. Orangnya bagus. Terima kasih ya, Mbak. Mungkin boleh saya bantu, mungkin saya coba obati. Betul ini. Bang Haji bisa banget. Bisa. Orangnya mana? Rian. Ini Pak Haji apa tukang pijet sih? Pak Haji Romi, cuma mirip. Lahirnya hari apa? Hari Selasa. Dijawab aja, dijawab. Selasa malam Kamis. Iya, betul. Selasa malam Kamis. Bang, yang saya tahu di mana-mana Selasa malam Rabu, Bang. Ya kan saya nanya, Selasa malam Kamis. Kan beda dong. Oh, Selasa malamnya Kamis. Malamnya Kamis. Oh, iya. Boleh dong yang ngomong. Boleh. Iya. Lagi dibaca-bacain. Ini gak pakai sedotan ya? Apa? Apa? Apaan? Begini. Mulutnya kayak mulut hamster. Disebut mulutnya kayak hamster. Aduh. Bayar dulu banyak. Bayar dulu, Bang. Kamu sih. Ayo, bayar goceng. Yang sakit yang sebelah mana? Coba diobati dulu. Dijawab dulu pertanyaannya, Bang Haji. Ini lo pinggang saya. Jadi jawab dulu pertanyaannya. Yang sakit sebelah mana? Tadi kamu langkahnya terlalu tinggi. Jenggot saya pindah di sini. Langkahnya terlalu tinggi. Oh, terlalu berat. Pas begitu dia langkah ke depan, jenggot saya pindah. Kamu harus tanggung jawab ini. Itu kumis sama bulu hidung sih, Pak. Pindah ini. Gara-gara kamu ini. Orang kok. Yeah. Aduh. Jadi diobatin, Bang. Bisa nanti saya lihat ya. Aduh. Belum di
diapa-apain. Tapi itu hawanya panas. Oh. Udah ilmu. Mungkin kayaknya saya pulang aja. Jangan dulu, Bang. Jangan dulu. Itu kenapa bisa ke sini? Memang begitu dia, suka pindah-pindah. Cuma mirip. Bang Haji, mungkin kira-kira bisa dilihat penyakitnya apa ya? Maaf, kalau melihat itu pakai mata, bukan pakai bibir. Lihatnya gini, kalau gini saya gak kelihatan. Gitu. Ya tolong, aduh. Cemburu. Ya ampun, dia mau bawa apa tuh? Rek. Pak RT, Pak. Ada masalah apa? Ini. Pak RT. Ada masalah. Sabar. Tenang, Pak RT. Tenang. Tenang. Ini mau ngobatin. Ini mau ngobatin dia. Malahan lu mau mamih lu. Saya kebetulan disuruh ngobatin sama Andre. Apa saya kebetulan nih? Disuruh ngobatin ini sama Andre. Pak. Saya kebetulan Pak disuruh ngobatin sama Andre. Ini. Iya, Pak, agak pendengarannya agak kurang. Tentu saya tidak didengar. Iya. Itu lah, betul. Saya orang baru di sini. Kebetulan saya nggak tahu. Saya orang baru di sini. Main lo. Saya orang baru di sini. Ini kesini maksudnya. Lu memilain. Lo nggak tahu siapa dia, hah? Maaf, saya tidak tahu. Gua makan. Pak RT jangan marah-marah. Ini maksudnya mau ngobatin Pak RT, mau ngobatin mau mami. Ngobatin, ya. Mau ngobatin. Saya disangka masih yang... ada gua. Ya, Pak RT. Tadi saya yang nganter ke sini, untung ada saya. Ini yang nolongin. Gitu loh, Pak RT jangan marah-marah dulu kan malu. Ya, Pak RT gak usah marah-marah ya. Ya gak usah marah-marah ya. Ya udah ya, Pak RT saya mau istirahat dulu biar sembuh kakinya ya Pak RT ya. Ya udah gak ada apa-apa kok ya, Bang, istirahat aja ya. Kenapa Bang Haji? Kuping. Kenapa? Lari pagi. Ya, Mandre, ya. Saya ini dulu istirahat dulu deh. Iya, ya, Mami. Daripada ribetnya ya, nanti. Iya, Mami. Bilangin Sule, Mami lagi sakit gitu kakinya ya. Pak RT, Mami ke dalam dulu ya. Pusing. Maaf ya, Mami. Aman. Hah? Maaf, ini... Dia yang bawa ini. Saya. Hah? Saya yang bawa. Yang bawa ini. Saya. Bang Haji nggak ngeliat, kursinya nggak bisa kemana-mana. Udah Pak RT, aman, tenang aja, saya urusin semua. Nggak ada apa-apa kok, ini maksudnya nggak mau nolongin, bukannya mau ngapa-ngapain. Nolong, Pak RT, nolong. Mau nolong. Belum tahu gua kali. Tahu. Udah Pak RT pulang aja, Pak RT tenang aja, saya amanin semua, aman pokoknya ya. Oke, peace. Udah aman. Hmm.
kompak gitu. Baik. Apa kabar, Bang? Dongak begitu. Iya, ini teman SMA. Teman SMA. Sohib kita. Ini teman SMA. Anaknya ibu kantin. Sudah ya. Mohon maaf. Kamu kenapa, Bang Haji? Udah Pak RT-nya udah pulang, udah enggak ada masalah. Kenapa sih? Udah enggak usah sedih. Pak RT suka begitu, emang salah paham ya. Udahlah. Kaki saya keinjek. Kan yang injek Bang Haji, musuhnya saya yang teriak. Baik. Bang Haji, Romi, ya, Romi, oke. Okay. Ini temenan, Mbak. Temenan. Temen satu SMA. Iya, kita punya panggilan kau loh. Ini teman satu SMA, tapi kok jadi kelihatan lebih tua, Mbak ya? Anaknya Bu Kantin. Oh, anaknya Bu Kantin. Iya, kita punya panggilan gaul. Kalau aku manggil dia Sai, dia manggil aku Baby Doll. Baby Doll. Silakan. Aduh. Apa kabar Kimberly? Baik. Sehatnya segar terus ya. Saya kemana? Ini. Kimberly, ini saya dengar katanya rencana ada meneruskan sekolah ke Inggris. Di bulan Ramadan ini berangkat gitu atau nanti? Dalam beberapa bulan lagi sih. Dalam beberapa bulan lagi. Setelah lebaran. Oh, di Inggris ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan performance. Kemana? Jurusan performance. Hey. Oh, pindah lah. Saya pikir mau duduk di situ. Ketahuan. Nah, jadi jurusan performance ini bagian dari kelanjutannya kuliahnya Kimberly di Jakarta atau gimana? Enggak, aku belum kuliah kan di sini. Aku kebanyakan kerja-kerja aja kan di sini. Oke. Okay. Dan ya. Kamu jadi kuliah dia. Kuliahnya mau performance. Gitu. Kuliahnya mau ambil performance. Ini kenapa sih? Memang ini. Dulu sebenarnya terlibat cinta lokasi. Oh gitu. Cuman gak kesampaian. Oh. Iya, jadi mungkin ini ketemu lagi udah lama kali kan. Bang Robi sendiri mau rencana kemana? Saya rencana pulang dari sini. Mau konser di mana lagi? Saya belum jawab. Saya rencana pulang dari sini akan pulang ke rumah. Oh iya. Kalau Kimberly kan saya tanya tadi jurusan performance-nya. Kalau Bang Haji sendiri jurusan apa? Saya jurusan Blok M. Rumah daerah sana ya? Daerah sana. Oh iya, oke. Okay. Bang Haji, Kimberly. Ini ngomong-ngomong kita kan di ini sahur biasanya akan bagi-bagi hadiah dulu untuk pemirsa di rumah. Silakan. Jadi kita ada kuis dulu ya. Boleh. Haruka! Baru bangun ya. Ini kuis, Ma. Saya kirain joget. Silakan Haruka. Silakan. Kuis kita untuk hari ini adalah besok ke orang yang ingin kamu ucapkan. Orang Jepang. Terima kasih. Jangan di depan, nanti keberatan aku. Beserta. Beserta bukan beser ya, beserta. Oke. Mention jawaban kamu ke at ini atas ke talk show dengan hashtag ini sahur. Ini sahur net. Ini sahur net ke 4 IKEA. Oke. Okay.
Ini anak kelihatannya habis makan gaang ya? Belum lancar bahasa Indonesianya Bang Haji. Makan gaang. Contohnya Aruka? Contohnya at ini anas kotok shop. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada at TV. At TV? At STT. At TV karena... Hadiahnya apa, Ruka? Akan ada dua pengumuman. Pemenang? Ya, itu. Yang masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh IKEA. IKEA! Oke. Ya, nanti kita juga akan ada kuis interaktif dengan nomor telepon. 2 9 0 2 3 4 6 4. Luar Jabodetabek 0 2 1 2 9 0 2 3 4 9 4. Iya, itu dia ya. Atau ada juga bisa dilihat di bawah ini ya. Nah, di sini bisa ditelepon ya. Akan ada 4 orang tuh. Mendapatkan uang 1 juta rupiah potong pajak. Oke, itu dia ya. Oke. Sepertinya ini sahur semakin seru, tapi ada yang mau lewat dulu Bang Haji ini. Silakan. Oke. Bang Haji mungkin yang bisa lanjut. Di dia wae.